Video kali ini, gue akan bahas trip full day Labuan Bajo, pulau di wilayah Tenggara Indonesia yang masih jarang terekspos. Dikelilingin bukit-bukit, Komodo Dragon, dan juga bawah laut yang indah. Welcome to my YouTube channel. Finally, after 5 years of dreaming to have this YouTube channel, and here it is. Nah, di video kali ini aku akan menceritakan tentang perjalananku ke Pulau Komodo, the Island of Komodo Dragon. Sebelum lanjut, jangan lupa like, tekan tombol subscribe untuk dapat info traveling terbaru. Thank you. Mungkin buat teman-teman yang mau ke Labuan Bajo tuh udah sering banget lihat iklan sailing atau living on board. Jadi kita tinggal di atas kapal terus selama 3 hari 2 malam atau 4 hari 3 malam atau ada juga yang 2 hari 1 malam, itu akan berlayar di atas kapal dan juga mengelilingi beberapa pulau di sekitar Pulau Komodo atau di sekitar Labuan Bajo. Nah, tapi kali ini aku justru akan menceritakannya dari sudut pandang gimana kalau ngikut full day trip di Labuan Bajo. So, which one will better? Sailing atau full day trip? Sebelum aku lanjut ke cerita full day trip di Labuan Bajo, mungkin ada beberapa hal yang bisa jadi rekomendasi buat teman-teman untuk mempersiapkan trip sebelum pergi ke Labuan Bajo. Yang pertama, teman-teman bisa mulai cari penerbangan yang oke. Biasanya hamin 3 bulan itu harganya masih sekitar 800 ribuan. Tapi sekarang untuk tiket pesawat udah di sekitar 1,8 juta dari Jakarta. Tapi kalau dari Lombok ke Labuan Bajo, it's really expensive, bisa sekitar 2 juta. Jadi aku akan rekomendasikan kalau kamu mau berangkat ke Labuan Bajo, better dari Jakarta atau dari Bali or Surabaya. Yang kedua, pilih agency atau tentukan mau trip 3 hari 2 malam sailing atau kayak aku nih, full day trip. Nah, langsung aja kita cerita terkait full day trip aku. Sebenarnya sailing trip dengan full day trip itu destinasinya nggak jauh berbeda. Cuma bedanya kalau sailing trip nih, kamu berarti nggak perlu lagi nyediain, ngalokasiin biaya untuk makan, terus biaya untuk hotel. Karena kamu ibaratnya udah tinggal begitu nyampe Labuan Bajo, dijemput sama agensi, langsung diantarkan ke atas kapal dan tinggal selama 2, 3, atau 4 hari gitu. Nah, kalau full day trip berarti kamu harus sewa lagi nih biaya hotel, terus juga makan. Tapi tenang aja, karena di Bajo itu menurutku untuk harga hotel dan juga makanan masih affordable. Jadi, waktu itu aku ditemenin sama speedboat dari Alexandria Tour. Kita mulai trip dari pagi jam 6. Jadi jam 6 itu biasanya udah dijemput sama driver dari agensi lokal tadi ya. Dijemput sama driver, terus dibawa ke pelabuhan marina. Nah, kemudian disambut sama tour leadernya. Dan yang aku suka dari Alexandria Trip ini karena tour leadernya fasih banget ngomong bahasa Inggris. I will be your guide during the day later. It's to accompany you guys for hiking and also for snorkeling in some spot around Komodo National Park today. Dan mereka sopan banget. Jadi setiap ada perubahan atau setiap ada informasi, mereka pasti selalu nge-brief kita, kasih tahu kita sebelum speedboatnya ini nyampe ke destinasi tersebut. Pertama, destinasi kita ke Pulau Padar. Jangan lupa apply sunscreen sebanyak-banyaknya karena di sana panas banget. Nah, di Pulau Padar ini kamu harus nyiapin stamina yang kuat. Ada kok. Anggap aja ada ya. Nah, karena di Pulau Padar ini kamu akan ngelakuin hiking. Sebenarnya nggak terlalu tinggi, tapi lumayan juga buat orang-orang yang udah berumur ya, kayak aku contohnya. Hiking sekitar 30 menit, ada pemandangan di sana. Worth it banget, guys. Walaupun panas, tapi pemandangannya tuh indah banget. Dan waktu aku kesana di bulan-bulan Juli, itu nggak terlalu crowded, jadi untuk foto-foto pun juga masih enak, nggak terlalu banyak orang yang ngantri dan juga nggak terlalu banyak juga orang yang ngalingin di foto. So nice. Nah, di Pulau Padar ini ujungnya itu di atas bukitnya itu juga ada satu titik di mana kamu bisa ngelihat seluruh Pulau Padar dari atas. Tapi sebenarnya nggak terlalu direkomendasin untuk naik sampai ke atas banget kalau mau dapetin view yang cantik seperti ini. Jadi ini tuh sekitar masih 100 meter dari atas lah, masih di bawah.
dari Pulau Padar kita ke Pink Beach. Nah awalnya agak bingung sih, ke Pink Beach tuh masih pagi gitu, tapi ternyata karena kondisinya panas itu worth it sih. Begitu turun di Pink Beach dengan pasir yang warnanya merah jambu ya, karena warna merah jambu ini ternyata berasal dari koral asli yang warnanya merah. Jadi serpihan-serpihan koral yang hancur inilah yang membuat pasir di Pink Beach itu jadi warnanya seperti merah jambu. Nah, di Pink Beach itu juga pantainya nih, walaupun dekat sama pasir ya, pasir dataran, ternyata kamu bisa snorkeling dan juga ngelihat berbagai ikan-ikan hias yang cantik-cantik banget. Cuma di sini karena aku masih amatir, jadi masih belum bisa dan belum berani untuk snorkeling agak jauh gitu. Padahal di sekitarnya tuh banyak banget ikan-ikan yang cantik-cantik. Lanjut dari Pink Beach, kita dibawa ke Pulau Komodo. Nah, Pulau Komodo ini ternyata besar banget, tapi memang ketika kita nyampe nih, kita diberikan dua alternatif track. Ada yang short track atau long track. Dan kita juga ditemenin lagi sama pemandu khusus di sana. Yaitu tiket masuknya 200.000 per orang untuk lokal dan juga 400.000 untuk foreigner. Setiap rombongan itu dipandu sama dua pemandu. Dua pemandu ini juga kasih tahu nih ke kita kayak di awal track mapnya seperti apa dan juga apa yang harus dilakukan atau yang tidak boleh dilakukan. Salah satunya adalah ketika komodonya ini lewat atau datang, kita harus usahakan jarak kita adalah paling dekat 5 meter dari si komodo ini. Karena ditakutkan komodonya tiba-tiba lari atau bagian tubuh kita terkena dengan air liurnya komodo yang mengandung banyak banget bakteri yang itu bisa menyebabkan infeksi. Cuma Juni sampai dengan Agustus itu adalah marital season atau komodo jantan nih sekarang lagi bertarung untuk memperebutkan betina jantan. Komodo betina. Nah, komodo betina ini juga karena dia tahu nih jadi perebutan, dia juga banyak bersembunyi di dalam hutan atau di bawah pohon gitu, yang pada akhirnya lumayan sulit untuk nemuin komodo yang lewat jalur trekkingan dan yang keluar dari hutan. Tapi luckily pada saat aku datang itu ada 3 komodo. Jadi 2 komodo yang besar. Run. It's really big. Nah, lanjut dari Komodo Island, kita pergi ke satu pantai di tengah laut yang indah banget. Pasirnya putih dan lembut banget. Tempat ini memang cocok buat foto-foto. Kalau untuk snorkeling, aku nggak snorkeling sih saat itu, tapi lebih ke foto-foto aja karena alamnya tuh cantik banget, airnya seger banget, pasirnya lembut banget. Koral di Bali itu adalah yang terbaik ya. Tapi setelah aku datang langsung ke Taka Makassar dan snorkeling di sini dengan airnya yang tenang, so wonderful. It's really nice gitu, kayak aku bisa melihat bukit koral di dalam laut gitu. Karena sebelah kanan waktu kita snorkeling, sebelah kanan tuh benar-benar hamparan koral yang cantik-cantik banget dengan berbagai ikan yang benar-benar aku baru lihat pertama kali. Tapi sebelah kirinya itu udah langsung ke kedalaman laut yang lumayan dalam banget gitu. Yang mungkin ada kali 20-30 meter gitu. Jadi karena airnya juga tenang, kita bisa kok pasti untuk mengapung di dalam laut itu. It's really nice, kayak koralnya tuh banyak banget. Bahkan sampai kayak aku tuh takut ngerusak atau fins kita itu kena ke koralnya karena saking cantiknya. Dan ada kali kayak sekitar 1 jam kita untuk nikmatin keindahan alam di bawah lautnya Taka Makassar. Setelah dari snorkeling di Taka Makassar itu, kita dibawa ke satu titik yaitu Manta Point untuk lihat manta sama turtle. Tapi unluckily kita nggak nemu manta sama sekali di sana, dan arusnya juga bisa dibilang kenceng banget di bagian Manta Point. Jadi harus banget pakai pelampung gitu buat yang memang nggak bisa berenang. Tapi
akhirnya kita nemu turtle. Aku lihat dua turtle pada saat itu, dan satu tuh ada yang gede banget. Dan ketika temenku mau mencoba untuk megang turtle-nya, ternyata turtle-nya tuh gede banget. Aduh, langsung merinding deh. Habis dari turtle itu, kita akhirnya kembali ke pelabuhan. Perjalanan kita selesai di pukul 6 sore. Aku bisa bilang, untuk bayar 1,3 di speedboat dengan full day trip seperti tadi tuh, it's really worth it. Buat kamu yang mungkin gak punya waktu banyak nih untuk sailing atau untuk liburan, mungkin the idea of speedboat full day trip, it's really a big things, like it's really worth it gitu. Di speedboat ketika kamu perginya weekday pun, itu akan lebih banyak bertemu sama para foreigner gitu. Jadi menurut kamu better sailing atau full day trip? Nah, komen di bawah ya. Atau kalau kamu juga punya rekomendasi destinasi yang harus banget dikunjungin, please mention me below, dan aku akan senang banget untuk review. Thank you.